Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi tentunya masih di channel YouTube Hakim Eltronik. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuka televisi LED Polytron 24 in yang berbentuk tabung seperti ini. Oke, pertama-tama teman-teman buka terlebih dahulu baut-baut di bagian belakang ya. Kemudian jangan lupa dibuka juga segelnya seperti ini jika masih ada segelnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dipastikan baut di bagian belakang itu terbuka semua. Oke, setelah dipastikan di bagian belakang terbuka, kemudian teman-teman lanjut ke bagian samping-samping televisi. Ada sekitar 8 baut di bagian sampingnya, itu dipastikan terbuka semua. Kenapa saya membagikan video tutorial ini? Karena di sini ada rahasia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak pernah membongkar atau baru saja membongkar televisi yang seperti ini, maka nanti akan mengalami kerusakan di bagian di bagian casing ya, di bagian casing belakang ataupun casing depan, karena di sini ada baut yang tersembunyi teman-teman ya. Oke, perhatikan saja. Kemudian kita kumpulkan baunya, dikasih tempat yang aman supaya nanti tidak hilang ya teman-teman ya. Oke lanjut, disinilah teman-teman yang saya bilang rahasia. Jadi di panel depan di bagian bawah televisi itu ada cover atau ada panel yang menutupi baut antara frame depan dengan cover belakang atau back casing ya. Nah, di sini teman-teman congkel ya ini ya. Nah, menggunakan alat yang keras namun bukan bulat ya. Kalau bulat nanti maka akan merusak panel itu ya. Jadi menggunakan yang kepeng namun keras ya. Nah, di sini karena saya adanya ini, saya menggunakan ini. Kenapa saya menggunakan yang keras? Karena di sini klaimnya itu agak kuat, teman-teman ya. Kalau hanya menggunakan alat yang kita gunakan seperti biasa itu tidak empan ya. Oke, dipastikan dibuka pelan-pelan tapi pasti ya, teman-teman ya. Dibuka terus pelan-pelan di sini. Ada sekitar 1 2 3 4 klaimnya. Setelah dipastikan klaimnya terbuka, maka teman-teman lepas saja seperti ini ya. Nah, disinilah letak baut itu tersembunyi teman-teman. Nah, jika teman-teman baru membuka televisi ini, maka ini tidak akan kelihatan ya dari luar ya. Jadi ada dua buah baut di sini yang menghubungkan antara frame depan atau casing bagian depan dengan casing bagian belakang ya. Nah, di sini ada dua buah baut. Oke, jadi tadi itu terpasangnya seperti ini ya. Nah, terpasang seperti ini, maka baunya kan tidak akan terlihatan. Baunya itu kecil seperti ini ya. Nah, di sini dan juga di sini. Mantap, oke. Nah, setelah terlepas, maka teman-teman bisa membuka back casingnya atau casing bagian belakangnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja karena di situ ada kabel yang terkoneksi antara casing belakang dengan mesin.
Di situ ada kabel speaker, teman-teman lepas terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Kemudian juga ada kabel steker listrik ya. Jadi ada dua buah kabel speaker dan satu kabel steker listrik. Itu lepas juga. Di sini tempatnya ya. Oke teman-teman, inilah bentuk daleman dari TV Polytron 24 in LED yang berbentuk CRT. Nah, seperti ini. Dan Polytron ini dilengkapi oleh dua buah speaker subwoofer ya. Ini dia. Nah, ini mantap ini teman-teman. Joss ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share di sosial media teman-teman. Dan jangan lupa like untuk video ini dan juga subscribe untuk channel ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.